Yakin. Tapi nak yakin tu pula dalam ibadah kita, empat perkara kena ingat. Pertama mesti dengan ilmu, tak tahu kena belajar. Kita pernah tak tahu, tapi takkan selama-lamanya nak biar tak tahu, tanyalah. Ramai sekarang budak-budak tu panggil, nampak budak-budak tahfiz tu, "Dek, sekejap, dek, sekejap, sekejap. Kenapa cik? Sekejap, sekejap. Ajar makcik bacaan, cukup dengar bacaan makcik ni, betul tak bacaan ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alham, makcik, alham tu salah, alham. Ah, alhamdulillah. Okey, 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 okey. Baca. Belajarlah. Dengan budak pun tak apa. Sebab takut kan, kadang-kadang depan ustaz semua tak tanya, malu. Betul, faham. Tapi tanyalah, ramailah sekarang ni kan. Yang ilmu-ilmu ada tu tanya. Ni dalam, dekat Meru ni berapa ramai ustaz hebat-hebat tanya. Ya, saya sendiri pun tanya. Tanya orang, mana yang kita tak pasti, tanya orang. Ha, kan? Baca Fatihah macam mana? Angkat takbir macam mana? Allah adalah yang ajar, ustaz dia ajar. Angkat takbir, ibu jari kena cuping telinga baru sah. Adalah seko tu cakap macam tu. Allah, kawan tu masa perang cuping dah tak ada. Contohlah kan. Macam mana kan? Lepas tu ada pula angkat takbir, tariklah belakang dulu. Kan ada tu. Allah, tarik belakang tu, ke depan baru sampai. Sekali tu dia nak cepat terlupalah tarik belakang. Oh, sekali balik semula. Allah, ada. Ada yang angkat ni bersilang, ya Allah atramin. Macam-macam. Betul. Tengok tahiyat tu. Tahiyat kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Kita belajar macam tu. Bukan tak kita tak jumpa orang asyhadu alla ilaha illallah. Kita pula apa hal pula ni kan? Ada kalau kita pergi Mekah kan, kita tengok kalau geng-geng yang Turki ni, tengok dia dah naik tu dia siap pusing-pusing lagi. Ada macam-macam, salah kita tajuk kan. Adalah mazhab mana dia ikut tu, kita ni kita ikut cara kita dah kan? Belajar bacaannya, tak tahu mengaji, belajar ngaji. Sekarang ada Abang Samsul Rawau tu sekarang ni tengah kumpul dana tu, dia nak buat rumah mengaji. Rumah mengaji, dia dapat tauliah daripada kerajaan negeri Selangor, Pejabat Agama Islam Selangor, untuk mengajar ngaji. Alhamdulillah. Dia dapat hidayah dia di Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Kan? Sebab orang pergi haji, pergi umrah ni, ni tengah musim ni kan, bagi galakkan. Kau nak pergi umrah? Alhamdulillah, bagus, elok kau pergi tu. Kau jangan lupa doakan kesejahteraan kami semua yang kat sini. InsyaAllah, insyaAllah. Ha, nanti besok kau doalah banyak-banyak. Jangan risau. Okey kat sana. Ya ke? Aku tak pernah pergi ni. Jangan risaulah, okey. Macam tu lah. Kau lantaklah kau. Kau dah lah surau tak pergi. Semayang tak cukup. Tak nampak, tak tidak Kaabah ni. Hui, besar Kaabah tu, takkan tak nampak? Ramai dah yang tak nampak. Kata pun. Tak tidur kawan tu. Ya Allah, nampak ke tidak, nampak ke tidak. Naik bas tak tidur. Dalam kapal terbang terkebil-kebil. Nampak ke tidak, nampak ke tidak, nampak ke tidak. 9 jam tak tidur. Ya. Turun sampai hotel, dia tinggal beg dia, dia tinggal jemaah lain, dia berlari pergi dulu nak buktikan dia nampak. Balik melulung, "Ustaz, banyak dosa saya ustaz." "Kenapa?" "Saya tak nampak Kaabah ustaz." "Sabar pak cik, ini Madinah." "Memanglah tak nampak. Dekat Madinah cari Kaabah, mana nak jumpa?" Ya. Sebab ilmu tak ada. Itu sebab kena belajar. Kan? Nanti lepas 4 hari pakcik, kita akan pergi Mekah. Ha, pakcik tengok sangatlah Kaabah tu. "Pakcik ni jangan risau. Sini tempat ni penuh dengan rahmat." Minta dia masuk Masjid Nabawi cari Kaabah. Mana nak jumpa? Kan? Tak tahu belajar. Alah, kita setiap kali walaupun pergi umrah, kalau nak pergi lagi, kita pergi khusus juga. Nak dengar juga kan. Nak refresh balik. Oh macam ni. Oh macam ni. Ingat balik, bukan kita ingat semua. Bukannya kita pergi umrah hari-hari. Tak. Apa hukum buat umrah? Haji wajib kalau mampu umrah. Dah mulut dia dah. Tadi golak main kuek ni. Lepas tu langsung koma. Apa hukum buat umrah? Wajib juga kali pertama kalau mampu. Nah, tak, umrah sunat. Haji wajib. Tak. Sama je. Tapi pergilah kan, muda-muda pergilah. Ya, tu dia. Jadi bila kita tengok kan, dari segi ibadah pertama memang ilmu. Semayang kena ilmu.
Tengok orang baca Fatihah pun. Itu sebab sampai ada panggil ustaz untuk ajar. Perdengarkan bacaan kita seorang-seorang. Jangan malu. Baca je. Oh, rupanya aku salah sama ni. Alhamdulillah. Rahmat ada orang tegur aku ni. Kan? Ini kita perasan baik. Kan? Kadang-kadang ada orang yang memang dah tak boleh nak betulkan. Sebab dia punya bacaan tu. Contoh. Ada orang ra tu dia tak boleh sebut. Ar-Rahmani Wahim. Bukan salah. Dia memang lidah dia begitu. Kan? Baca pakcik. Bismillahirrahmanirrahim. Supah. Rahim pakcik. Rahim. Rahim. Dia tak boleh. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Baca pakcik. Ica culcilatil ardu cilcalaha. Tu memang dah lidah dia begitu. Bukan orang Meru tempat lain. Ha, macam tu. Okey, contoh. Dia dah pekat, kan? Ada. Kan? Kadang-kadang ada orang tu lain. Tapi kita ni boleh. Contoh. Walau balin. Tengok. Amin tu je. Amin. Ada tajwid dia, jangan lupa. Ha. Kau lah budak-budak kadang. Berlumba siapa? Anak orang tua pun sama. Amin. Tengok siapa paling panjang sekali. Apa benda dah, kan? Iya, kita kena tengok. Baca kadang-kadang bila semayang kan, ada setengah pandangan beritahu kita, sebutan kita, Allahu Akbar pun ada tajwid. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ini kita, kalau panjang perbuatan tu, ah, macam tu lah panjang. Allah, daripada berdiri nak sampai situ. Allahu Akbar. Sekali tak sampai, betul tak? Tu pun kena betul kan? Tu sebab kadang ada setengah imam, daripada sujud, dia dah bangun, hampir dia sampai ke atas, baru dia, Allahu Akbar. Sebab nak jaga. Ha, jadi itulah dia. Kita belajar, banyak yang kita perlu belajar. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak benda kita tak tahu. Pertama, mesti dengan ilmu. Kalau tak ni main ikut-ikut, susah. Jangan cerita benda macam ni, yang basic-basic.